Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing ini buah durian yang jatuh barusan. Ya, kita akan unboxingnya guys. Oh. Kita lihat apakah durian ini manis ataupun tidak ya. Tidak perlu lama-lama guys. Ini buah duriannya. Ini ada satu dan ini ada satu lagi. Jadi dua buah durian. Kalau dari segi wanginya memang dia kurang wanginya. Akan tetapi kita akan coba membuka duriannya. Wow, kita akan melihat bagaimanakah isinya kawanku semua. Lihat dong deh. Banyak. Kita akan melihat isinya guys. Ternyata isinya soft and full, tendang ditendang. Wow. Kecilnya isini durian. Kita akan merasakannya. Bagaimana rasanya? Hah? Mami. Mantap guys. Inilah durian. Lagi. Mantap. Durian kampung memang warnanya putih. Putih guys. Ya ini. Coba kan sedikit. Ya ini dia. Kita letakkan kulit di mana? Kulitnya di sini aja guys. Ya. Kemudian kita akan membelah lagi guys. Wow. Coba lihat ke sini kameramen. Mantap isinya nih. Tapi yang sabunnya ni aku bawa kilo. Iya. Ini aku bawa kulit boringan. Oh, nak bawa kulit boringan. Okey, kita akan membuka satu kamar lagi, guys. Kamar? Iya, kamar. Wah. Kamar tendang. Ini aku bawa kilo. Ini beli di Asyara. Ini makan. Apa? Guys, ya ini isinya. Nilai pernah makan durian. Ini kita akan makan durian guys. Ini ya. Akan makan durian guys. Oke. Enak. Enak dan manis guys. Sudah kita buka ini ya kulitnya guys. Ya. Ini isinya guys. Kita akan membuka satu lagi ya. Ini yang babon guys. Biarkan aku makan satu lagi seperti ini. Ya, ini kita akan membukanya satu buah lagi. Ini yang besar guys. Tadi yang kecil. Ya. Biarkan aku makan. Nah, ini yang besar guys. Nah, kawanku semua kita akan unboxing juga. Nanti kita akan membuka satu lagi guys. Satu, ini dia. Baris dua. Nah, kameramen kesini. Akan membuka satu lagi. Ini dia. Unboxing buah durian. Seperti biasa guys. Ini aksi kita unboxing buah durian. Tapi di hari ini ada dua biji. Ada dua biji. Ya, seperti isinya. Seperti barosa banyak kan? Kemarin. Ya, Kecilnya guys. Kecilnya ini dia. Manis juga nih guys. Kita akan buat nasi katan guys. Ya, nasi katan. Aku suka nasi katan. Kita akan membuka satu bilik lagi ya, Cik Amina. Kameranya yang bagus. Ya. Ini kameramen kita. Ini kameramen kita. Wow, banyak isi kecil. Banyak isinya walaupun kecil-kecil. Tapi aku suka kecil lah. Ya, ini dia. Pecinta durian Abi. Astagfirullah. Inilah buah yang kedua, guys. Kita akan taruh di mangkok. Dari segi warnanya memang dia putih tapi dia manis. Ya. Terima kasih. Jangan matikan dulu. Kita akan membuka bilik yang lain.
Cemasteknya. Habis. Wow, 2 biji. Oh, yang ada 4 biji. Nah, ini lagi jadi guys. Ya, akan masukin ke. Kita udah mulai. Kita akan membuka lagi, guys. Ke sini kameramen. Wow, yang paling besar. Ya. Terima kasih, Rina. Makan nasi, makan aja hasilnya tuh. Yang 2 biji itu. Wow. Enak. Aku kasih rancang. Wow, ini rada aku. Ya, inilah isinya guys hari ini. Ini buah yang besar. Ini isinya. Ya, ini kulitnya guys. Hari ini kita panen buah durian, tapi ini belum siap untuk dipasarkan dikarenakan buahnya cuma 8 biji. Nah, ini buahnya ya, dari segi warnanya dia ya, dari segi warnanya dia memang agak putih, tapi sebenarnya dia memiliki warna isinya kuning dia. Karena tapi ini jatuhan perdana. Nah, dikarenakan buahnya sedikit, maka beginilah kondisi buahnya, kawanku semua. Ya, ini dia. Ya, inilah buah durian yang memang jatuhnya perdana, guys. Ya. Terima kasih yang telah sudi menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Supaya channel ini tetap berkembang dan bisa berbagi pengalaman tentang durian. Jangan lupa like.